Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita main ke kandang Indomaret lagi nih. Nah, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini teman-teman soteng di kandang sini kan dikira Indomaret mas. Di sini siji-siji ya per kandang. Ya emang biar gak stres mas. Kayak soalnya ekstrimnya. Soalnya memang persiapan ibadah ya mas ya, ibadah kurban, jadi perawatannya ekstra banget. Iya, ekstra mas. Ngomongnya perawatan mas, kemarin ada yang request gimana sih perawatan kambing-kambing ekstrim di kandang Anur Farm ya mas ya? Iya, Anur Farm. Nah itu kayak dari pakan, terus perawatan itu apa ya mas? Kalau perawatan di sini biasa mas, mandi, ya. Terus pakan-pakan pilihan, artinya pakan-pakan pilihan yang memenuhi gizi, bukan dari pabrikan yang kita pakai. Alami itu dah? Alami, alami tani mas. Nah, jadi mulai jagung, kita olah sendiri di slab, nanti dikasih air panas, nanti dibuburin sama mender beras gitu. Amit mas, gak konsentrat ngono ya, penak-penakan, satut ngono. Badan. Alami ya? Alami. Sudah berjalan 3 tahun ini mas nggak pakai konsentrat, karena kalau pakai konsentrat pasti ada bahayanya. Pasti ada bahayanya. Ini bahan-bahannya nih nggak sih, contohnya maksudnya bahan-bahan ini tampilkan dulu mas, pas kebetulan habis nipis. Tampilkan nih, tampilkan dulu ya. Nah, ini kita main ke kandang lagi ini teman-teman, bareng Mas Wiki. Mas Wiki Kurawa Farm ini. Sama Pak Win kita berkunjung ke kandang Indomaret, di mana memang displaynya bisa kita lihat teman-teman, kambing jumbo semua, dan yang beli memang punya pasar sendiri, para sultan-sultan belinya memang istimewa seperti ini, besar-besar. TB 1 meter up semua. Bobot seperti ini yang paling besar nih. Ini belum dikeluarkan ya, ada banyak yang nanya ya. Ini ada jerabang juga ada. Nah ini kita lanjut ke gimana mas? Gini mas, ini cuma sampel. Samen tengah ini gini, jelasnya benar-benar pemandangan wedhus ya kan? Nah. Ini gini, benar-benar kesentrong apa backgroundnya lah. Nah. Paket mas? Paket. Oh iya. Bentar, ada paket nih. Paket. Ini mas. Lanjut kita ini. Kasih ini mas kalau di kandang. Ini mas. Ben genah, enak pemandangan nih. Iya. Ini agak aneh agresif. Wes, gak apa wes. Apa lagi? Jadi? Jadi ini jagung. Jagung. Jagung yang grade A kita slab. Pinten harganya mas jagung? Jagung kalau yang grade A kemarin dapat harga 5.200 per kilo. Per kilo. Di slab. Di slab. Slab sendiri mas ya. Jadi kayak gini ya, lembut. Nah ini menir beras mas. Beras ya? Menirnya beras bukan beras. Jadi kan kalau di slepan itu ada beras yang enggak pecah-pecah yang enggak biar enggak layak konsumsi apa gimana ya. Terus kita ambil. Berapa itu mas? 4.000 mas terakhir ngambil. Ya udah. Terus ini aja. Ini penambah gizinya ini. Nah, ini kita kasihkan sesuai dengan bobot kambing. Gimana? Takarannya berapa? Kalau 10 ekor kambing di siang jumbo kayak gini, berarti per ekornya kita pakai sekitar 5 on enggak ada, mas. Percomboran atau sehari? Percomboran. Comborannya kan satu hari satu kali mas. Oh, satu kali ya? Hah? Jam berapa? Jam 1:30 tadi. 1:30 ya. Ini ya. Jadi ini 5 per kambing 5 on. Enggak ada ya, mas. Gak ada. Tadi totalnya berapa toh? Totalnya semua pokoknya diambil rata-rata, kayak kalau berat badannya kambing diambil 10%-nya. Jadi ini buat tambahan. Kayak 5 on enggak ada, mas. 5 on enggak ada ya per ekor. Enggak ada. Segini pokoknya satu cawo lah kayaknya. Ini diapain? Ini direbus dulu, dibubur. Begitu dibubur nanti dikasihkan ampas. Tambah ampas, ampasnya berapa? Ampas tahu. Untuk yang ini berapa? 3 masaan mas, 3 masaan ampas di kampung ini untuk
10 ekor kambing ini. Ini berapa kilo Mas? Satu masaan 6 kilo. Berarti 18 kilo untuk 10 kambing sehari. Satu hari turah Mas saya. Sak masaan berapa tuh harganya sekarang Mas? Ampas kalau di sini satu masaan 10 ribu. 10 ribu ya? Iya. 30 ribu untuk semua ini. Semua ya. Ini. Cik turah, cik turah. Kalau turah ya anak-anak gini Mas. Mm-hmm. Nah, dikasihkan ke yang itu. Terus yang selampas apa tambah apa lagi? Selamper dili. Selamper dili. Belajapan dili. Belajapan dili. Yang ini ya Mas. Ini. Belajapan dili. Belajapan dili. Belajapan berapa sekarang Mas? Saya ngambilnya anu ya Mas, agak banyak jadi harganya agak miring. Pinten per kilo nih? 4.800 ya. 4.800 ya. Belajapan. Itu berarti di godokan tadi campur ampas campur itu sama kangkung kering. Kangkung kering seratnya berapa? Aduh kalau seratnya enggak ngitung Mas. Kondisional kambing. Kan soalnya kan di kandang kambing kan enggak apa ya? Enggak sama. Artinya enggak sama yo. Lihat kalau menunya sama cuma banyak sedikitnya. Seratnya itu ya. Tergantung apa biasanya serat itu? Tergantung kemauan kambing. Biasanya kambing agak banyak yang mau seratnya banyak, ada yang enggak terlalu suka ada seratnya. Soalnya kita memburu Idul Adha biar kambingnya juga fresh, bulunya juga enak dipandang juga. Jadi kambingnya kan kayak gini galak-galak. Sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Berarti itu perawatan untuk pakannya satu kali ya padahal makannya ya. Satu kali nanti maghrib bisa tambahin tadi terajapan dili. Oh, penambahannya cuma terajapan dili. Satu. Pagi enggak ya? Enggak makan ya? Enggak, pagi tidur. Di sini kalau pagi wajib tidur Mas semua kambing. Oh, kunci lemune tidur itu ya? Bersih dan tidur. Wajib makanya tidur. Kandangi dijadikan satu-satu ini ya. Oh ya, kemarin ada request ukurannya Mas. Iya. Berapa? Ukurannya Mas? Gak usah di meter. 130 persegi Mas. Oh, semua 130 ya? Ya. 130-an. Ini ada pengaruh nggih kelebaran nih, lek terlalu lebar gimana, lek terlalu sempit gimana? Okay. Kalau buat pemahaman kami sama orang tua, kalau terlalu lebar nanti kambing kebanyakan gerak. Kalau kesempitan juga kambing nggak bisa gerak. Artinya jika ngambil yang pas. Gitu. Nah, ini contoh 130 ya, gerak terus ya. Ya, harus gerak. Ini saking agresifnya. Sangat. Ini kemarin laku kemana Mas? Ini ke kalau enggak sahih bulu purbanya, kalau enggak ke Pasuruan ya ke Surabaya. Rumahnya dua Mas Sultan soalnya. Ini yang beli. Ini setiap farm versi kambing. Enggak ya, Mas, enggak bukan. Terus apa lagi Mas? Perawatan lain yang berhubungan dengan wajib mandi Mas. Mandi nih berapa seminggu berapa kali? Tadi habis mandi Mas 5 hari sekali. 5 hari sekali. Beh, jangan disiap nih tenan ya. Iya Mas, soalnya kan kambing-kambing buat ibadah ya, gak, gitu loh. Yang di apa ya, dilihat juga enak, nanti dipandang juga nggak mengecewakan sama pembelinya. Gitu. Teman-teman kita bisa lihat kambing ini jangan bener-bener jumbo-jumbo. Selain mandi, apalagi Mas treatmentnya? Treatment penambahan gizi Mas untuk B12, B vitamin, ya? Vitamin. Vitaminnya nggak jangan sampai telat. Gitu. Terus kayak tanduk kuku itu sangat berpengaruh kepada kegemukan kambing Mas. Oh, dipotong-potong? Iya dipotong Mas. Kuku tanduk itu kalau sudah apa ya mepet sama kepala kambing itu suruh gemuk juga sulit Mas. Mungkin loro ya Mas ya? Mungkin sakit. Terus apa lagi Mas? Udah mandi itu dok. Setelah mandi jemur? Jemur pas ya, mandi ya? Ya jemur pas mandi ya. Nanti mandinya 5 hari dan ini tidak boleh tidur, artinya dijemur ya wis patok jangan sampai jerum gitu kalau bahasa. Kenapa Mas? Ya bulunya biar bersih. Nanti kandangnya juga bersih, masuk kandang lagi juga harus bersih. Berarti ini kemarin apa gimana? Terus apa lagi nih? Emang kambing kan nyaman kayak gini Mas, sudah nyaman deh. Ya ini. Nyaman. Tidur nyaman. Ya nyaman ya. Nah ini. Ini laku Mas, Wonosobo. Yang ini, laku Wonosobo ya. Langsung ambil 3 kemarin. Ini kan kambing kurban, ya. Tapi rawatannya kayak kambing kontes kayak ya. Iya. Juga kondisioner juga. Jadi memang, disamain kondisioner tuh lemadin. Vitamin rambut gitu. Tapi di mana ya? Tali ada tak? Ada.
Oh, ini coba kita keluarkan ya. Untuk contoh-contoh kambing-kambing yang ekstrim-ekstrim. Kurban dengan yang ini-ini ki umar, Mbak Jen. Ya gimana lah Mas, masuk Pajero nanti kurbannya harganya kambing kacang ya juga nggak enak loh. Gitu. Iya, bos-bos Pajero itu kurbannya pakai ginian loh teman-teman. Iya, harus kayak gini, minimal kayak gini lah. Nanti kendaraan dunia dan akhirat ini seimbang ya. Ya. Bos-bos Pajero kalau kurban biasanya pakai seperti ini teman-teman. Ini kalau di sana mungkin nggak tahu ya Mas, di akhirat paling jadi ninja ya. Jadi ini loh salah satu contoh kambing-kambing kurban ya, ini laku ke Wonosobo Mas. Soibul kurbannya siapa Mas, atau mungkin Mas Husni ya, dari Wonosobo. Wonosobo lo datang ke sini demi kurban terbaik lo Mas. Kalau ini sudah tahu Mas, kalau ini tak lihat. Ya saya nggak tahu Mas. Sampai ini dari bulu dan ini memang ini sudah kambingnya tawa ya, teman-teman. Ya kayak gini. Mas boleh dibocorin harganya berapa Mas? Harga sesuai dengan berat badan Mas. Sesuai berat badan kemarin ya. Ini bobot berapa? Kurang lebih 90. 90 jadi 9 jutaan ya? Gak ada. Malah dipotong lagi? Ya, potong lagi, ongkos kirim sama biaya perawatan. Oh iya, 9 juta itu sudah meliputi biaya pengiriman sama perawatan. Laku lagi. Jadi yang belum laku nanti kita review lagi ya. Ini maksudnya yang belum laku atau yang mungkin kelas berapa gitu. Ini kan kelas sultan toh. Sama ngedani kelas sultan toh atau memang ya enggak Mas. Ya nanti orang-orang yang mau ke sini takut toh gitu. Ya tetap. Tapi ada ya yang kelas lain. Tergantung budget sama kemauan. Yang penting kita nyediain yang sudah ya, apa ya, sudah memenuhi syarat dan rukunnya kurban. Iya. Pengen metua iki. Iya. Galak Mas. Iya. Ini kemarin penawaran belum keluar. Yang ini kemarin jadinya ditawar berapa Mas? Yang ini bisa boleh dibocorin nggak penawaran? Boleh. Berapa Mas? 14 juta ya? Iya. Buat kurban. Belum dikeluarin kenapa Mas? Bapak mintanya 17 Mas. Minta 17? Ditoknya nggak apa-apa? Nggak apa-apa tapi kayak tak kelapa sebenarnya. Iya. Ini ternyata dibuka akhirnya harganya minta 17 juta itu. Berarti tinggal berapa Mas? Apa? Tinggal berapa yang kelas sultannya? Kelas sultannya yang niat dijual beneran tinggal 2 ekor. Ekor ya? Tapi kalau yang burnya, kalau harganya cocok, tetap ya? Tetap sih. Yang jelas dilepas 2 tapi burnya dilepas tapi mintanya 17 ya Mas? Kalau nggak 17 kayaknya nggak. Tapi 17 itu memang hari kemerdekaan toh Mas? Iya, nggak tahu. Nggak tahu Bapak itu ya. Ini bukan kambing kontes loh Mas, kambing kurban. Ini udah laku 9 juta itu sudah bebas perawatan, bebas ongkos kirim nih teman-teman. Mas Husni, ambil 3 Mas dari sini. Ambil 3 Mas Husni ya. Langsung 3. Yang kelas sultan semua? Sultan semua. Yang mana lagi Mas yang diambil Mas Husni? Pokoknya yang bagus-bagus dikena Mas Husni semua Mas. Mas Husni dari mana tadi? Wonosobo ambil 3 kelas sultan, yang mana lagi? Nah, diambil. Ini. Ini diambil Mas Husni juga? Yang ini juga. Mantap Mas Husni. Wah semoga dilancarkan lah untuk kurbannya ya Mas ya. Semoga usianya di sana di percikin lancar ya Mas. Yang punya pusat oleh-oleh Wonosobo Mas. Pak Husni bos oleh-oleh ambil 3 harga berarti berapaan Mas, sesuai bobot ya atau tetap? Kemarin sesuai bobot masih di apa? Masih di korting lagi karena beliaunya kesini satu keluarga. Jadi satu keluarga sih milih-milih sendiri ya. Sendiri sama istrinya. Pokoknya keluarga harmonis, keluarga idaman Mas. Jan. Wes harmonis kurban sultan lagi Mas ya. Ini dikeluarin jadi Mas. Kita keluarin. Ya wis. Nah ini teman-teman akhirnya Mas
yang saya enggak yang enggak berhak jual Mas, itu punya bapak saya cuma ngeram. Jadi ini Mas Ansori kemarin ada yang komen Setia Farm versi kambing. Goten. Kalau akhirnya, bisa makan ya alhamdulillah. Ini teman-teman, akhirnya dibuka 17 juta. Penawaran terakhir kemarin sempat ditunjukin ke WA ke saya ya, 14 ya. Yang nawar Mas siapa Mas? Namanya belum ketemu Mas, tapi orang Purworejo. Orang Purworejo sudah nawar 14 juta teman-teman. Ini sangat spesial sekali. Dengan harga 17 juta. Ya mas. Di Mas, Mas anak SMA Mas. Enggak apa-apa ngasih jajan. Wong mainannya biasanya sama kambing Mas. Enggak apa-apa Mas. Dikeluarin ini enggak apa-apa. Gak biar apa-apa. Kita lihat. Error. Ini loh teman-teman 17 juta. Bos-bos. Nah. Itu belum makan sore loh Mas ya. Hah? Belum makan sore. Ini belum makan ya Mas? Belum makan sore. Cuman comber saja. 17 juta teman-teman. Kalau laku segitu, kalau enggak ya enggak apa-apa Mas. Wong punyanya bapak saya enggak berani jual Mas. Saya itu apa? Kalau laku. Akhirnya juga sama Mas. Bapak ya yang buka ya Mas ya? Bapak sendiri ya. Iya teman-teman. 120 ya terakhir Mas. 120 nanti kalau kurang apa kurang percaya ditimbang lagi. Ditimbang lagi ya. Ya. Seratus. Ini video toh. Gak mau lihat nyatanya hasilnya gue di. Iya. 120. The King. Ini kalau 120 ini termasuk kalau saya bilang kambing-kambing yang langka, dalam arti jumlahnya itu terbatas banget loh dengan bobot segini loh Mas. Ya semoga lah. Lek prosoku ya Mak, lek duit-duit ya duit pitulas ini luweh Papa Amit Sultan-Sultan luweh penak golek duitnya timbang golek wedus dengan spek seperti ini loh Mas. Lah kalau saya yang penting laku Mas. Kalau bapak kan masih ada imane. Kalau yeah. Saya yang penting laku sahibul. Iya maksudnya kalau buat sahibul kurban Amit Mas kelas Sultan Mas, uang 17 itu mudah dicari daripada kambing dengan spek 120 kilo ini. Ini ada yang mau 12 Mas kayak gini. Ada yang mau 12 kayak gini. Yang ini kayak gini ada yang mau 12. Oh. Sudah laku ini. Ini sudah laku ya. Tapi masih ada yang mau 12. Di bate ini mau. Mau 12. Tapi sahibul kurbannya gak boleh, aku juga gak boleh karena sudah niat kurban ya harus kurban, gak boleh. Nah, ini loh teman-teman, ini kemarin beli berapa? 10.500. Beli 10.500 ada yang mau mbak ini 12 juta. Iya. Ini juga Mas. Yang mana? Ini, punyanya Mas Rizky Saputra dari Gresik. Dari Mas? Yang dibeli Mas? Rizky Saputra Gresik. Iya, Mas Rizky Saputra, ini juga ada yang mau mbak ini? Ada. Berapa Mas? Belinya berapa dulu? 8.600. Iya. Dipakai 9 juta gak boleh. Dipakai 9 juta ya, ini loh teman-teman. Karena untuk menyiapkan kambing-kambing seperti ini juga susah banget. Ini ya punya Mas Husni ya juga tadi. Barusan. Banyak yang badai ini ya karena barangnya mangel. Barangnya angel. Ayo tepuk ya. Sing iku jan. Ini teman-teman. 12. Ya Mas sing 12 juta karena nambah 5 juta untuk ini Mas. Super ini benar-benar super. Kasihkan Bapak. Iya. Biar Bapak lego. Mas, jajah melayu-melayu bisa kak ya? Gak bisa ya? Di Corona. Gak bisa ya, Mas. Sehat lagi. Ya, Mas, asap tadi, Mas. Rauh. Ya, woi. Sehat, kambingnya. Samen, di gini, Mas. Tiga sampel, Mas. Sehat. Dak sana ya Mas. Jan, luar biasa. Oke, mungkin buat nanti sahibul kurban yang menginginkan kurban bener-bener ini kalau saya bilang kelasnya kelas istimewa, ekstrim dengan bobot 120, saya kira untuk sahibul kurban Sultan cari duitnya lebih gampang daripada cari kambing seperti ini Mas. Ini yang punya. Ini Bapak. Nah. Bapak minta 17. Buatan. Ini kita. Kita tutup dulu ya Mas. Okay. Kita tutup dulu untuk video pertama. Nanti kita coba lihat yang kelas di bawah ya Mas. Ya.
Sekian dulu dari Anur Farm bareng Mas Ansori dari Setia Farm versi kambing. Kan. Wah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.